Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di MN Vlog. Masih bareng gue Kolis. Gue lagi ada di IMS di G Expo. Ini IMS 2024. Dan gue ada di boothnya Alpha. Ini Alpha baru ngeluarin yang namanya Alpha One XP, guys. Ini motornya nih. Ini keren sih. Cakep banget konsep desainnya. Dari depan, motor listrik dari bawah sampai ke belakang. Ini cakep banget sih. Nah, Alpha One ini harganya itu di angka 38.500, guys. Tapi itu belum sama subsidi dari pemerintah. Nah, speedometernya seperti ini. Dan ini ada 3 mode. Ya kan, yang ini yang mode Eco, mode 1. Ini mode 2 nya itu normal dan ini buat sport. Ini bisa buat ngebut nih kayaknya nih. Nah, untuk pengisian baterai Alpha One XP ini itu sekali cas sampai full itu 4 jam, guys. Nah, satu baterai itu bisa nempuh jarak 70 km sekali cas. Untuk kecepatannya itu maksimal di angka 90 km. Ini cakep banget sih. Keren, keren, keren. Dan lampunya ini udah full LED, guys. Lampunya lampu depan dan lampu belakang, ya kita lihat nih lampu belakang ya, ini udah full LED tuh, cakep banget kan. Hei, keren. Tapi ini ada tapinya, guys. Kuncinya ini belum keyless, ini kuncinya masih kunci manual, cuma ada remote doang nih, masih model manual, belum keyless gitu. Kalau ditambah keyless, cakep banget sih. Dan strippingnya juga modelnya keren. Ini yang warna biru ya. Yang itu yang didudukin sama mbaknya, itu warna putih. Strippingnya warna merah, guys. Keren sih. Dan tank bawahnya tuh warna merah. Yang ini warna biru. Wes, keren banget sih. Ada yang warna merah, listnya putih. Dan ini yang modelannya cakep banget nih, guys. Nih, ini nih. Tuh, kalau ini dari depan cakep banget sih. Dari depan cakep banget lampunya, tuh keren banget sih. Dan peleknya seperti ini. Oh, model-model PCX ya. Tuh keren sih, keren, keren. Cakep parah, guys. Gimana menurut kalian nih? Ambil nggak nih, guys? Oke, thank you udah gabung, thank you udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.